Grup band rock Dewa 19 tidak pernah berhenti berkolaborasi dengan band Indonesia lainnya untuk meramaikan industri musik tanah air. Ahmad Dhani, Andra Ramadan dan kawan-kawan saat ini dikabarkan sedang bersiap berkolaborasi dengan The Massive. Kabar tentang kolaborasi antara Dewa 19 dengan The Massive saat ini memang sedang menjadi pembicaraan cukup panas di tengah para penggemar musik. Rumor itu mulai berembus setelah Rian The Massive memposting foto ketika dirinya bertemu Ahmad Dhani di akun Instagram pribadinya. Di dalam foto yang diposting beberapa hari yang lalu itu, Ahmad Dhani dan Rian The Massive tampak serius dengan memandang laptop yang ada di depan mereka. Dalam keterangannya, Rian The Massive menyebut pertemuannya dengan pentolan Dewa 19 itu adalah untuk membahas proyek baru yang akan dilangsungkan tahun depan. Ahmad Dhani juga merespon dengan memberikan emoji lidah api melalui komentar di kolom komentar akun Instagram Rian The Massive. Hanya saja, Ahmad Dhani dan Rian The Massive masih merahasiakan proyek yang sedang mereka kerjakan. Hingga saat ini, belum ada penjelasan lebih detail mengenai proyek musik antara Dewa 19 dan The Massive. Meskipun demikian, keduanya diketahui juga sedang menjalani proyek musik lain dengan band-nya masing-masing. Rian dan kawan-kawannya sedang mempersiapkan album The Massive yang baru. Berdasarkan kabar yang beredar, ada 15 lagu The Massive yang akan dimasukkan ke dalam album baru itu. Meskipun demikian, sampai saat ini para anggota The Massive belum membeberkan kapan jadwal mereka akan meluncurkan album barunya tersebut. Sementara itu, Ahmad Dhani diketahui sedang mempersiapkan proyek baru untuk Dewa 19. Salah satu musisi terbaik Indonesia itu juga mengungkap pertemuannya dengan beberapa produser musik luar negeri dalam rangka proyek musik baru Dewa 19. Dewa 19 sendiri sudah meluncurkan lagu baru berjudul Laki-Laki Bukan Pengecut beberapa waktu yang lalu. Lagu Dewa 19 itu menjadi single kedua setelah Ahmad Dhani dan kawan-kawan pernah meluncurkan lagu berjudul Juliet. Dalam dua lagu itu, Ahmad Dhani mempercayakan posisi vokalis kepada Elo. Nah, kalau menurut pandangan kalian, bagaimana dengan rencana Dewa 19 dan The Massive yang akan berkolaborasi? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel YouTube Kresuan Musik agar kualitasnya di masa mendatang semakin bagus lagi ya.